Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar Kuto grebek toko obat untuk Kompleks Pasar Tradisional Desodayu, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, polaikak nduweni izin operasi. Toko obat Bintang Sehat Iki majang izin praktek ilegal. kanggo bongkar perkara iki polisi ngamano sing duwe toko obat di biji ilegal ambek dokter di bedek ilegal, jenenge sodik warga kutomblitar, sing saben dinone praktek ambek ngedol obat gak atik resep dokter ndok ngarepe petugas pelaku sing asline sarjana amo iki ngaku iso ngereh obat polae tau ngewangi buka praktek dokter. Sak pendino, dee layani sampai seket uang, ambil omset sampai rong new toripes saulane. La obat dosis keras iki diolehi tekan apotik. Kapolres Blitar Kuto AKBP Yudi Heri Setiawan, Jelentrekno, Lek dokter palsu iki oleh tekan repotan warga. Sak marine ngelakok priksoan ambil koordinasi barek dinas kesehatan. Pelaku tiba no k duwe izin buka praktek. Saiki pelaku ambek ewonan iji obat duwe kasil dodolan ambek pirang-pirang alat kesehatan sing digawe praktek di amano polisi. Pelaku dijirat ambek Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014, perkara tenaga kesehatan ambek inci manukuman 15 tahun dibui. Muhammad Imron Danu, CTV.